Saudara penyidik KPK kembali menyita mobil mewah milik tersangka kasus suap impor daging sapi Lutfi Hasan Ishak. Mobil jenis Alphard adalah mobil ketujuh milik mantan Presiden PKS yang disita KPK dalam kasus suap impor sapi dan tindak pidana pencucian uang. Sejak kemarin sore, mobil mewah Toyota Alphard milik mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak disita KPK dan kini terparkir di halaman KPK. Tidak seperti penyitaan sebelumnya, kali ini penyitaan berjalan dengan lancar. Tadi katanya di DPP, di kantor DPP, di parkir di sana. Suratnya, STNK-nya belum tahu nih, atas nama siapa. Penyitaan mobil Alphard ini menjadikan jumlah mobil yang diduga milik Lutfi berjumlah 7 mobil. Sebelumnya KPK telah menyita 6 mobil milik Lutfi, meski KPK sempat 2 kali gagal menyita ke-6 mobil tersebut. Proses penyitaan yang sempat menimbulkan konflik karena PKS menyatakan penyitaan tidak sesuai prosedur, sementara KPK bertahan menyatakan sudah melakukan penyitaan sesuai prosedur hukum yang berlaku. David Rizal, Suhanda melaporkan dari Jakarta.